Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Andrian, owner Jaya Body Gym Sukoharjo, yang beralamatkan di belakang kantor Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, di bulan puasa ini, di sore ini pemirsa, mari kita review Katana koleksi terbaru dari Jaya Body Gym Sukoharjo. Katana 94, plat AB pajak hidup. Speknya ini 4x4 aktif, gardan 841, power steering, cakram, servo, free lock, audio, AC dingin, bodi kaleng, atap trepes SGB pemirsa ini. Atap trepes SGB baru kemarin yang masang, terus roof rack, cutting laser, catnya pakai powder coating ini pemirsa. Terus antena, radio, audio, nah ini wiper, semprotan kaca, panggangan satu sudah ditutup dengan fiber jimny. Tatakan kap mesin juga baru. Spion ala-ala Rubicon PNP Jimny. Pin hood juga baru, body full kaleng pemirsa. Full kaleng breng ini. Full kaleng breng. Nah, ini tak lupa stiker dari Jaya Body Jeep Wellwen. Body molding semua komplit. Fender fiber. Footstep-nya stainless. Perk Challenger 8.5 inch free lock Aisin. Ban menggunakan Dynapro MT Hankook ukuran 30. Nah, sekok-sekok kayak bak ultra baru. Nah, ini kondisi selebornya sangat bagus sekali. Semua instrumen kelistrikan normal. Lampu depan daymaker juga baru pemirsa. Grill juga ini custom PNP Katana. Nah, ini grill depannya seperti Caribbean. Untuk damper ARB ada lampu fog lampnya juga. Untuk per sudah upgrade ST100, stabilizer sudah terpasang. Nah, terot ball joint semua sehat. Plat AB Sleman pajak hidup. Plat sampai 2026 masih panjang ini pemirsa. Untuk win baru merek Shark 13.000 lbs seling plasma ya ini. Baru grass. Untuk cat sangat kinclong banget pemirsa. Body kaleng warna abu-abu. Nah, ini untuk yang sebelah kiri juga Challenger 8.5 inch free lock Aisin, ban MT Hankook ukuran 30, selebor-selebor bersih ya pemirsa, tidak ada kropos. Nah, body lempeng banget, tipis. Spion sebelah kiri juga Rubicon, talangan masih nitik semuanya. Masih nitik semuanya ini. Tatap trepes SGB. Full kaleng pemirsa. Full kaleng. Untuk post step besi stainless PNP Katana. Nah, pelek belakang juga masih sangat bagus, bersih. Ban MT Hankook. Selebor belakang bagian kiri juga bagus. Sasis-sasis utuh, tidak ada yang kropos. Kita lanjut ke belakang. Nah, ini. Nah, plat nomor sudah di-upgrade di atas di pintu. Untuk damper ARB pas hanger tir. Skok belakang juga kayak bah panjang, anting 12 cm depan belakang pemirsa. Untuk per juga ST100 ini. Nah, ini dari Erlangga, produknya Erlangga ini. Untuk dampernya. Nah, ini sudah di custom pakai fiber juga. Bagus. Full kaleng breng pemirsa. Istimewa ini. Nah, untuk cover-cover selang tangki juga masih ada semua. Nah, ini selebornya pakai pelingkut jibat ini pemirsa, asli pabrik. Bagus banget pemirsa. Istimewa. Macak banget ini pemirsa, ganteng, gagah. Spek ini 4x4 aktif TC bak besar ini. Oke, lanjut untuk ke interior, karet-karet kaca semua komplit, masih bawaannya bagus banget pemirsa. Door trimnya juga masih original. Nah, ini kerekan kaca masih ada plastiknya ini yang samping ini. Handle bukaan pintu semua normal, kancingnya juga normal. Nah, ini plastik-plastiknya ini masih original pemirsa. Nah, ini natnya masih nitik semua, belum pernah dicat ini kalau dalamannya. Bagus banget. Karpet lantainya juga masih babut. Untuk jok sudah di trim warna abu-abu.
Stir-stir juga masih original ya. Suzuki-nya masih kelihatan ini. Warna silver. Speedometer, temperatur, kontrol bensin, RPM semua normal, hazard normal. AC sangat dingin pemirsa. Tutup lacinya ini juga masih ada komplit. Audio juga komplit ini ada. Radio 5 speed, 4x4 aktif ini. TC-nya box besar, handrem juga normal. Laci koran juga masih ada. Dashboardnya sangat utuh sekali pemirsa. Nah, ini ada spion cabin, penutup cahaya juga ada dua, plafonnya baru, handle-handle pegangan bagi penumpangnya juga masih ada komplit. Nah, lampunya juga nyala ini pemirsa, lampu interiornya. Door trim belakang juga masih original, karpet lantainya babut pemirsa, istimewa. Jok belakangnya hadap depan. Bagus, speakernya ada dua kanan kiri. Oke, lanjut untuk ke belakang. Kita buka dulu hangar tirnya. Nah, bagus banget, kokoh banget pemirsa. Stabilizernya masih nahan pemirsa, masih sangat kencang. Nah, ini masih original semua pemirsa. Full kaleng. Sabuknya ada dua kanan kiri, bagus banget pemirsa. Interiornya sangat bersih. Oke, lanjut untuk yang samping kiri. Nah, ini karet-karet, door trim masih original full. Nah, ini roof rack-nya bagus banget pemirsa, cutting laser. Catnya pakai powder coating ini. Nah, ini untuk nut-nut titiknya, sealernya masih utuh semua. Kanan kiri bagus banget ini pemirsa, istimewa. Oke, lanjut untuk ke mesin. Tutupan pintunya juga masih enak banget, rapat. Yang belakang juga masih sangat rapat, istimewa. Nah, ini yang samping juga enak banget pemirsa, enak banget. Nah, istimewa. Engine on, starter langsung jreng pemirsa. RPM-nya kecil banget, masih sangat enak banget, stabil. Klakson, hazard. Terus AC sangat dingin. 4x4 aktif. 4x2, 4x4 hack, 4x4 low, netral, 5 speed. Semua aktif pemirsa. Oke, kita review mesin. Nah, untuk aki 45 ampere baru. Mesinnya halus banget, CDI. Coil masih bawaannya, Katana 94. Dinamo starternya sudah reduksi. Power steeringnya ringan banget pemirsa. Dinamo ampere 65 ampere. Kipasnya sangat stabil banget. Untuk fan belt semua baru. Kemarin ini baru diservis dinamo ampernya. Kita gas pemirsa. Responsif sekali, bagus banget. Untuk knalpotnya herder 41. Nah, ini tampungan radiator, ini tampungan oli power steering. Radiatornya SGB, temperatur normal. Ini wadah tampungan semprotan air. Nah, ini stiker-stiker dari pabrik semua masih utuh pemirsa. Belum ada luka bekas nabrak, masih full kaleng, bagus banget pemirsa. Catnya masih original yang belakang, istimewa. Mesinnya halus banget, enak banget pemirsa. Dongkraknya juga masih terselip di sini, original. Monggo pemirsa, silakan dipinang koleksi terbaru dari Jaya Body Gym Sukarjo di bulan puasa ya, di minggu sore ini. Ini saya ulangi lagi speknya, ini Katana 94, plat AB, pajak hidup, plat nomor sampai 2026, atap trepes SGB, body full kaleng, cat mulus, roof rack cutting laser, full step, body mulus, velg Challenger, ban Hankook MT ukuran 30, power steering, cakram, servo, freelock, komplit ya, win baru,
lampu daymaker baru, terus knalpot herder, temperatur normal, mesin sehat banget ini pemirsa. 4x4 aktif, gardan 841, TC box besar ini pemirsa. Suspensi sudah upgrade ST100. Istimewa ini. Bagus banget, mesin halus. Semua kelistrikan normal. Siap dipinang ini pemirsa dengan harga 93 juta. Yang berminat silahkan hubungi admin Jaya Body Jeep Sukarjo. Oke pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pemirsa untuk membangun channel Jaya Body Jeep Sukarjo. Terima kasih sudah menonton review saya di bulan puasa ini, di sore ini, minggu. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah sholat tarawih nanti ya. Sampai jumpa kembali dengan Mas Andrian di video berikutnya. Terima kasih. Salam offroadku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.